Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini gue mau berburu keladi lagi ya. Kita di sini udah temukan sarangnya keladi yang warna putih sama yang spider ya, kalau gak salah ya. Nanti teman-teman bisa lihat apakah benar itu keladi yang spider atau bukan ya. Nanti teman-teman bisa komentar ya di bawah. Dan kita udah temukan nih seperti di belakang gue ini. Nah, seperti di belakang gue ini udah temukan yang warna putih ya. Yang warna putih ini banyak banget. Nah, seperti ini. Nanti kita coba lihat dan kita eksplorasi dulu ya, di sini ada keladi apa saja. Karena yang gue temukan di sini itu ada keladi yang putih, yang tisu, sama yang spider tadi itu ya. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Oke, saksikan terus videonya. Semoga menghibur dan selamat menyaksikan. Oke, kita lagi berburu keladi lagi ya. Di sini kita udah dapatkan ya keladi yang tisu sama yang spider ya, kalau gak salah itu yang pink. Ya, di sini kita lihat nih, udah banyak nih yang spider. Lihat ya, teman-teman. Di sini banyak banget ya. Yang gini, tapi pinknya gak keluar ya warnanya ya. Kita langsung explore aja dulu ya di sini karena banyaknya bukan main nih di sini nih. Tuh, lihat tuh. Di sini ada juga. Nah, ini ada yang putih juga nih. Di sini sampai ke sana tuh. Banyak banget, kita samperin dulu ya. Nah, ini ada yang udah pink-pinknya nih. Yang warnanya keluar gitu pink ya. Oke, ini dan benar-benar surganya ya di sini nih. Pokoknya ini di sini, lihat-lihat di depan itu banyak banget ya. Sampai kesana-kesana ini bercampur dengan tanaman kapol ya, kalau gak salah ya. Ini banyak bukan main nih, lihat di sini banyak banget pokoknya nih. Kita lihat lagi ke sebelah sananya. Bener-bener banyak, lihat ini ngampar gini nih di sini nih. Tapi yang jenis spider doang ya, kita belum temukan yang selain ini. Kita terus cari dulu, kita masuk dulu ke sini. Ini yang spidernya di sini nih, warnanya keluar ya, warnanya ada yang pink nih. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman, nikmati ya. Di sini banyak banget. Nah, setiap pojokan ditumbuhi sama keladi yang spider ya, kalau nggak salah ya ini. Tolong koreksi ya kalau salah ya. Lihat. Tuh. Banyak banget tuh. Pokoknya ini banyak banget, gak ketulungan nih. Bingung mau ngambilnya juga ini kalau banyak gini. Ke atas-atasnya juga itu tuh masih banyak tuh di sana tuh. Kita eksplorasi aja ya, kita lihat. Kita lihat-lihat di sini pokoknya lihat. Ngampar nih sama yang putih ya. Udah bercampur sama yang putih. Di sini. Nah, kesananya tuh, lihat tuh. Lihatin enggak? Nah, ini sekarang di sini didominasi sama yang putih ya. Ngampar sama yang putih, kalau tadi yang spider cuma pinknya kurang keluar. Kalau di sini ini didominasi sama yang putih. Ini banyak banget. Yang putih juga putihnya kurang keluar ya. Ada sebagian yang putihnya ngejreng, ada juga yang masih ijo-ijo. Tuh, sampai ke sana-sana tuh. Ini putihnya ada yang udah keluar, ada yang belum. Ini yang masih kecilnya.
Oke, kita mau ambil sedikit saja ya, sebagian yang putih ya. Anu dapurana loba, anu subur, anu rimbun. Kita ambil sebagian yang putih ya, sama yang pink juga kita mau ambil sebagian ya. Nah, itu boleh. Sok. Kita mau ambil dulu karena di sini masih ngampar nih, mau yang putih sama yang spider ya, yang pink banyak banget. Nih kita dapatkan segini aja ya, satu kepal yang agak kecil ya, yang agak kecil tapi ukuran medium lah. Kita masukkan dulu ke dalam karung, gak banyak-banyak ya kita ngambilnya. Oke, lanjutkan terus perburuannya. Nah, di sini juga ada nih yang red spider ya, subur-subur besar-besar di tanah miring. Di sini banyak banget nih. Nah, kesana-kesana tuh. Nah, yang kayak gini nih ya. Ada banyak di tanah yang miring ya. Di babala, di itu, kemana lewat nih. Nah, kesana tuh, ke atas tuh. Banyak ya. Pohonnya tinggi-tinggi karena tumbuh dengan rumput liar ya, jadi pohonnya itu tinggi-tinggi, menjulang tinggi ya. Tuh lihat, banyak banget ya, bercampur sama yang red star, ada yang putih beberapa ya, cuma didominasi sama kayak tadi ya, yang red spider ya. Kita coba lihat lebih dekat lagi ya. Ini banyak banget yang red spider nih. Bercampur juga sama aglonema yang itu tuh. Yang jenis gini ya. Ini mudah ditemui yang kayak gini. Cuma ini red spidernya nggak ketulungan nih. Banyak banget nih. Ada yang dari mulai terkecil sampai yang besar ya. Ada juga sama keladi itu tuh, yang merambat tuh, yang hijau-hijau itu. Ya, gini nih. Banyak banget nih. Jadi spidernya pokoknya ya, ini setiap jengkal tanah di sini ditumbuhi sama red spider nih. Nih, kalau mau lihat nih banyaknya kayak gimana nih. Kita coba lihat dari atas ya, biar kelihatan semua tumbuhnya red spidernya kayak gimana. Pokoknya ini setiap jengkal ya. Tuh lihat tuh. Ini setiap jengkal tanah ditumbuhi sama keladi spider ya. Di kebun kayu ya. Lihat nih. Gue perbesar nih. Oke, dan itulah tadi perburuan keladi kita kali ini ya. Tadi banyak sekali ya keladi yang jenis red spider sama yang tisu ya. Tadi kita udah lihat ya semua videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton juga video lainnya di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.